Hai guys, jadi gue itu baru balik kerja, terus sekarang pengen jalan-jalan, pengen cari diskonan. Biasanya di sini nih tempatnya rajanya diskon. Bajunya yang di diskon tuh kebanyakan ini semua yang musim apa? Baju-baju anget, ini kan udah mau summer, udah musim apa peralihan gitu. Tuh bajunya tuh apa? Gue dari tadi tuh nggak nemu deh baju apa, baju summer yang lucu-lucu. Gue cuma nemunya ini malah apa? Tuh tas kecil gitu sih, lumayan sih, lumayan. Ini berapa ya? 15 euro tuh. 15 euro. Nih ya, di sini tuh yang murah-murah tuh kalau kancut tuh paling yang G-string nih. Ini tuh harganya tuh 8 euro. Terus nih dapat berapa? Dapat 3 biji. Nih, di sini tuh yang kalau kancut kalau murah tuh yang G-string atau enggak thong gitu. Ini lucu deh ngomong-ngomong. Ini buat tutup mata buat kalau mau tidur. Lucu ya. Jadi tuh gue lagi di kamar ganti kan, gue tuh pengen nyoba apa namanya, kira-kira nih ini tas apa namanya muat nggak kalau isi tas gue yang nggak semua sih, maksudnya perintil-perintil kayak misalnya kayak sisir, terus kayak sarung tangan, banduk, kamera, apalagi nih kunci-kunci lah, pembalut lah, pulpen, headset, itu tuh semuanya bisa atau enggak masuk ke dalam sini. Tapi sekarang tuh yang bisa masuk tuh cuma dompet, handphone, terus apa lagi nih, payung, kacamata. Tapi kayaknya sih muat sih kalau cuma perintil-perintil begini doang masuk ke apa namanya, ke dalam sini gitu. Kicu. Gue tuh pengen cari blush on. Kemarin gue udah nyari-nyari, tapi di toko yang satunya tuh gak ada. Jadi gue pergi ke toko yang ini. Gue tuh pengen warna yang ini. Nah, bukan. Gue pengen tuh warna yang ini. Cuma di toko yang waktu itu tuh gak ada. Coba deh, di sini ada gak ya? Nggak ada. Ya, warnanya nggak ada lagi. Kesel deh. Akhirnya warna yang gue pengen ketemu. Yeay. Nih. Jadi gue masih harus belanja. Belanja keperluan apa sehari-hari gitu. Di Norma. Nih. Gue kasih lihat.
Iya, ada Guguk. Kasihan dia nggak boleh masuk. Akhirnya diparkir di sini deh. Dadah Guguk. Gue tuh jadi pengen beli sereal, tapi nggak tahu deh apa ya serealnya tuh yang enak tapi murah gitu dan sehat. Apa sih, bingung milihnya. Biasanya sih gue ambil tuh yang ini nih, tapi barangnya nggak ada, kesel deh. Apa coba yang ini ya? Ini gue pengen beli ginian deh. Ini tuh enak tau. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak pokoknya bentuknya tuh kotak gini. Terus masaknya tuh kayak cuma di ongseng-ongseng doang sih kalau gue. Rasanya tuh mirip-mirip kayak somai kali ya, nggak tahu deh kalau Indonesia. Ini makanan khas Schwaben. Harganya segini nih kira-kira. Tuh. Ini normal itu tuh. Kalau menurut gue dibanding Lidl sama EDK itu tuh paling murah menurut gue. Nih, ini coklat Retrosport. Ini gue kalau di Indonesia gue nggak tahu harganya berapa ya, lupa. Tapi kalau di sini tuh harganya kira-kira segini nih, 20.000, enggak 20 ribuan kali ya. Ini coklat-coklat semua nih tuh, coklat-coklat semua tuh. Tuh. Jadi sekarang gue tuh udah mau nyampe rumah. Tadi gue cuma beli apa, dapet tas kecil buat jalan-jalan, terus beli blush on sama belanja sedikit buat keperluan sehari-hari itu. Makasih ya udah ngikutin. Bye.